Artinya sebelum korban ke tempat kejadian, ya, korban sudah terpapar atau terekspos oleh cyanida. Sesuai dengan informasi atau catatan publikasi yang saya baca, ketika seseorang terpapar oleh cyanida, paling tidak dia akan mengalami pusing. Kalau jumlahnya sedikit, mungkin iritasi tidak terasa. Paling tidak reaksi cellular respiration akan sudah terhambat. Paling tidak FA, hemoglobin di dalam sel darah sudah terikat dengan cyanida, sehingga kemampuan dari darah untuk mengantarkan oksigen ke otak sudah berkurang. Berarti yang bersangkutan sudah pusing dan mungkin tidak jadi ke sana, tergantung pada jumlah cyanida yang masuk, kapan masuknya. Jadi tergantung dari jumlah cyanida yang masuk. Ya, kalau masuknya cyanida langsung seperti yang sudah dilaporkan, kalau masuk cyanida yang lain, reaksinya juga akan berbeda. Berbeda. Lantas siapapun dalam kondisi apapun atau dalam jumlah yang berapapun, apabila terpapar cyanida, apakah pasti meninggal dunia? Tidak, tergantung pada dosis atau jumlah dari senyawa yang masuk ke dalam tubuh yang bersangkutan. Jadi itu pun berarti tergantung kepada dosis yang dan masuk. Dan tergantung juga kondisi dari si korban. Sehingga dilaporkan di sini bahwa ada rentang lethal dose. Jadi ini bukan nilai pasti, harus satu titik, tidak. Karena kita bervariasi masing-masing individu. Reaksi kita terhadap racun juga sangat variatif, sehingga dicatatkan dalam buku-buku toksikologi selalu memberikan nilai rentang. Tergantung dari sifat individu tersebut. Yang tercatat yang saya baca paling rendah adalah seperti ini. Artinya kalau di bawah ini ya dia mengalami reaksi toksisitas, tetapi tidak sampai akan kehilangan nyawa. Artinya ketika ada orang lain dalam kasus ini, dalam saksi yang terdahulu sudah menjelaskan juga bahwa saksi Dev yang supervisor itu juga mencicipi, tapi tidak apa-apa. Saksi Hani juga mencicipi, juga tidak apa-apa. Penjelasannya seperti apa? Ya, yang di situ jelas terasa bahwa dari BAP yang disampaikan kepada saya, ketika kedua saksi mencicipi kopi yang telah diminum oleh korban, itu muncul reaksi yang sama, iritasi. Artinya di dalam kopi tersebut sudah ada cyanida, dan hasil dari pengukuran lapor forensik Polri juga mengatakan, membuktikan bahwa mengandung cyanida. Berapa banyak yang masuk? Itu menjadi pertanyaan. Berarti yang masuknya tidak sebanyak yang ada pada tubuh korban. Karena di sini secara logika kita sudah tahu ini mengakibatkan racun. Tapi saya hanya meyakinkan apa sama reaksinya. Otomatis kita minumnya hati-hati kan, nggak mungkin langsung shot. Kecuali saya mau bunuh diri ya shot mati ikut gitu kan. Ya pasti dia akan nyicipi sedikit, kemudian terasa reaksi normal dari kita pasti akan membuang racun itu. Itu udah reaksi normal dari setiap manusia seperti itu. Nah, artinya ketika saksi lain yang meminum tidak meninggal, ya berarti dia jumlah yang masuk sangat sedikit, tidak sanggup memberikan reaksi kematian. Tapi yang terjadi pada BAP Hani, dia merasakan pusing masih sampai lebih dari 3 hari masih merasakan pusing. Artinya jumlahnya juga relatif banyak. Relatif yang mampu mengakibatkan pusing. Kalau ada juga di dalam hasil lapor visum ya, lambung, saluran dari mulut, tenggorokan sampai lambung itu korosif dan
eruptif lah, karena bahasa seperti itu. Apakah itu terpapar dari zat dari luar ataupun dari dalam tubuh ataupun dari luar, atau zat, maksud saya zat selain natrium cyanida, atau bahasa bisa dipastikan itu adalah terpapar natrium cyanida yang berasal dari Vietnam Ice Coffee? Baik, lambung mungkin terjadi luka yang sering disebut dengan ulkus, luka pada lambung. Pada kondisi seperti itu, luka yang terjadi tidak mungkin di seluruh permukaan lambung. Dan munculnya pun bertahap, tidak seketika hebat. Pasti korban sudah merasakan seperti kita telat makan, disebut penyakit mah, sampai lebih parah. Dan itu terjadinya sangat lambat, tidak sangat cepat atau akut, kronis dia terjadi. Berbeda dengan apa yang dialami oleh korban. Di situ seluruh permukaan lambung menurut hasil otopsi visum et repertum kedokteran forensik mengatakan terjadi korosif dan erupsif. Jadi korosif itu luka sebagian, erupsi itu lepas, sudah habis, lebih hancur lagi, dan pendarahan. Artinya senyawa asing yang sekaligus masuk yang mampu mengakibatkan reaksi seperti itu pada permukaan lambung korban. Jadi bukan dari dalam muncul. Jadi seketika masuk dalam jumlah besar sehingga seluruh kontak ke seluruh permukaan lambung korban yang memberikan reaksi korosif erosif. Ketika dalam hasil lab krim juga ada obat-obatan sedang dicari oleh rekan saya, ada semacam obat penenang ya, obat penenang. Apakah ahli menekan atau ahli kan tentunya juga membaca hasil berita acara lab, bisa menjelaskan apa itu obat-obatan tersebut yang ditemukan? Nah, ini. Baik. Ada sertraline sandos, omeprazole, pregabalin dan etanol. Bisa ahli jelaskan apa itu? Baik. Dalam BAP laboratorium forensik mengatakan ada obat-obat ini yang diketemukan, yang dilaporkan. Pertama adalah Bioderma. Ini adalah produk kosmetik. Isinya apa, saya belum menemukan. Yang jelas ini produk kosmetik. Kemudian ada Sandoz Sertraline. Dengan komposisi dari Sandoz, dosisnya ada 100 mg 25-50. Di sini adalah mengandung Sertraline yang senyawanya yang memiliki kelas yaitu selektif serotonin reaktif inhibitor. Artinya obat ini memiliki efek secara selektif menghambat neurotransmitter serotonin diambil kembali oleh saraf. Obat ini digunakan untuk pengobatan depresi, panic disorder, artinya orang kalau memakai ini dia paniknya luar biasa meskipun tanpa masalah. Kemudian obsessive compulsive disorder, jadi dia sering kejang. Nah, serta lain ini dipakai untuk itu, untuk menyeimbangkan kondisi sehingga dia menjadi mal. Kemudian berikutnya ketemulah Razol. Razol ini isinya adalah sekelompok dari Rabeprazole. Nah, itu turunan dari Omeprazole. Obat ini adalah obat yang digunakan untuk menekan pengeluaran asam lambung yang bekerja pada pompa asam lambung di seluruh permukaan lambung. Istilahnya pump inhibitor. Pompa asam lambung ditekan. Ini biasanya dipakai pada pasien yang menderita gangguan ulkus, produksi asam lambung berlebih yang mengakibatkan tadi rusak atau luka lambung,